Halo semuanya, ketemu lagi dengan Unbox Review. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba review sebuah kaos Volley Mizuno yang jika dibeli itu cuma harga 29.000 rupiah. Sudah bisa bikin nyaman saat kita berolahraga. Oke, langsung aja yuk kita coba review. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe aja dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari kita. Di sini kita akan membahas tentang review barang-barang unik, elektronik, dan lain sebagainya. Dan salah satunya ini dia, kaos Volley Mizuno Rp29.000. Oke, langsung aja kita review. Di sini kita mulai dari bahannya dulu. Di sini, kaos ini berbahan dry fit. Jadi ketika kita nanti keringetan saat kita berolahraga, ya nanti badan kita pun akan terasa lebih enak. Karena di sini nanti bahan ini emang cukup menyerap keringat, tetapi tidak terlalu ya, tetapi lebih bikin nyaman ketika kita sedang berolahraga dan mempunyai keringat yang cukup banyak atau aktivitas yang cukup banyak. Dan untuk dari segi bahan semuanya bagus, jadi rekomendasi banget untuk yang mau beli ini dan digunakan sebagai jersey untuk volley-nya. Nah, di sini tuh dari segi bahan sudah oke. Kemudian dari segi print atau desain, di sini desainnya wow, bagus sih kalau menurut saya teman-teman, bisa dilihat ya. Nih. Jadi untuk dari segi bahan sudah oke, dari segi desain juga sudah oke. Sekarang kita menuju kepada bagian sablon. Nah, di sini sablonnya gimana? Ini sablonnya printing ya, teman-teman. Jadi ini nggak akan apa ya, bisa dibilang ya copot atau gimana. Kalau biasa ngebet sablonnya itu pakai rubber, itu kan kadang kadang copot atau gimana. Nah, kalau ini kan udah printing, jadi nggak mungkin bisa copot ya teman-teman, kecuali mungkin dirobek sih. Nah, sekarang dari semua sudah oke, sekarang menuju kepada bagian jahitan. Nah, ini juga bagian yang paling cukup penting ya teman-teman. Jahitan itu gimana sih? Apakah jahitannya itu bagus atau tidak? Oke, kita nilai dari yang di sini dulu yang mungkin bisa apa ya, yang paling banyak dilihat. Nih, jahitannya itu rapi, semuanya itu rapi. Rapi banget ya, teman-teman. Tuh, rapi. Dan untuk dalemannya di sini juga udah rantai semua, rapi semua. Di sini juga ada tambahan nih. Tolong bisa lihat ya. Ini ada tambahan seperti ini. Ini dimaksudkan untuk agar ditempatkan di leher kita itu nyaman gitu ya. Jadi nyaman banget. Emang untuk ban dari dry fit ini agak sedikit apa ya, tipis gitu. Cuman bagus sih kalau digunakan untuk olahraga, agak menyerap keringat gitu, walaupun tidak terlalu ya teman-teman. Untuk di samping jahitannya, ini yang biasanya sering robek ya kalau olahraga. Dan di sini ada sedikit minus, bisa dilihat ya teman-teman. Minusnya itu apa? Ini jahitannya kurang rapi. Nih, di sini sedikit sih kurang rapi, tetapi tidak terlalu kelihatan. Dari semua sisi positifnya, untuk satu negatif tadi akan menutup seluruhnya. Kemudian untuk yang di bawah, di sini rantai semuanya rapi semua. Rapi. Nih, di sini cuman ini seharusnya dirapiin lebih agar lebih bagus lagi ya teman-teman. Jadi untuk bahannya lebih detailnya itu seperti ini teman-teman. Jadi untuk dry fit ini dalamnya tuh nggak ada apa namanya ya, kayak tekstur gitu. Tetapi kalau dari luar nih, dari luar seperti ini, tetapi dalamnya seperti ini gitu. Jadi untuk kaos ini, untuk secara keseluruhan ya, ini dari segi jahitan oke. Dari segi bahan juga oke. Dari segi desain ini juga oke. Jadi untuk teman-teman yang mau ngebeli, nanti link akan saya sediakan di deskripsi. Saya yakin teman-teman tidak akan menyesalinya, karena saya udah ngerasainya udah cukup puas dari pernah menggunakan kaos dengan bahan seperti ini dengan harga cuma segitu aja. Cuman kita nggak bisa custom ya, kecuali nanti mungkin custom akan ada tambahan biaya lain yang tak terduga. Yang jelas
Ini kalau beli cuma ada bajunya saja ya teman-teman, nggak sama celananya, jadi cuma baju aja. Kemudian di sini sebenarnya ada tulisan Mizuno, ini sablon ya, sablon biasa. Ini bisa lepas, ini juga bisa lepas. Tapi untuk yang tulisnya Mizuno di sini dan di sini ini sebenarnya printing semua, jadi bagus. Oke, untuk reviewnya kayak gitu. Ada yang kurang jelas mungkin teman-teman? Udah ya. Jadi sebenarnya rekomendasi banget kalau teman-teman mau beli, ini cuma Rp29.000 saja. Silakan untuk yang mau beli, link akan saya sediakan di deskripsi. Oke, mungkin itu, semoga bermanfaat untuk review kita kali ini, dan seperti biasa, terima kasih.